Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali ya bersama channel ini KSH Pon. Di kesempatan ini saya sedang mengerjakan Redmi 7A ya, dengan kasus pemadaman ya. LCD tidak ada cahayanya. Saya sudah membongkar ya, namun mesinnya itu sudah bekas servisan ya. Semoga saja berhasil. Oke, apa kabar semua sobat KSH? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Amin. Untuk pengunjung baru, saya ucapkan selamat datang dan jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Di sini Redmi 5 eh 7A, Redmi 7A itu menggunakan PM berapa itu ya? IC powernya yaitu PM nggak jelas ya, PM 439 apa ya, ya PM 439, dan PMI nya yaitu PMI 632 dan Qualcomm ya chipsetnya. Chipsetnya itu SDM 439. Ya, IC flashnya itu merek Skynix ya. Di sini komponennya ada yang hilang yaitu dioda ya. Diodanya sudah hilang dan harus dikasih dioda ya. Agar lampunya itu bisa menyala. Ya, saya akan mencari diodanya ya terlebih dahulu sebelum memasangnya. Dan di sini IC PA-nya yaitu serinya apa yang kurang jelas? VC7643 ya. VC7643 ya, IC PA-nya, IC 4G. Oke, saya mau mengganti diodanya dengan bekas apa? Oppo A37. Coba kita cek sudah terhubung. Oke, sudah terhubung ya. Di balik, oh ya, nggak bunyi, berarti mantap, dioda masih oke ya. Oke, mantap, tinggal dicoba, semoga saja berhasil ya. Ternyata belum nyala. Waduh, apanya ini ya, apakah IC lampu ataukah ada yang lain? Mungkin lebih baik kita cek ya menggunakan multitester. Kita cek apakah output dari IC lampu mengeluarkan tegangan ya. Kita set di 50 volt ya. Karena F-LED-nya itu mengeluarkan lebih dari 10 volt. Jadi setnya di 50 volt. Apakah ada ya? Coba kita nyalakan dulu HP-nya. Kita cek di AirFuse ya, itu ada AirFuse di dekat konektor LCD dan ternyata mengeluarkan tegangan 20 volt ya. Seharusnya ini ya cukup ya untuk menghidupkan LED. Cuma ya kurang terang sih, kalau 20 volt biasanya itu lebih dari 30 ya. Kemungkinan itu 30 volt lah. Itu terang. Ya, ini setelah dicek ya.
dan saya putuskan melepas LCD karena mesin sudah benar, sudah mengeluarkan tegangan, konektor aman, konektor yang di mesin maupun di LCD aman semua, tidak ada yang kosong, maka saya lepas LCD-nya. Dan saya cek ternyata itu terdapat jalur yang kosong ya, di dekat kapasitor-kapasitor itu yang di LCD. Ada yang kosong, itu kemungkinan besar jalur tegangan tinggi ya. Maka kalau terkena air akan kosong. Kemungkinan besar itu voltase LED, jalur lampu. Dan ternyata di sini terdapat jalur yang putus ya. Dan saya akan mencarinya, jalur mana yang putus. Di situ ada 3 pin yang menuju ke LED ya. Itu flexible LED yang disolderkan antara flexible LCD ya. Itu ada 3 pin. Biasanya itu yang satu adalah tegangan positif dan yang kedua adalah tegangan negatif. Ya, 2 pin masih nyambung ya, dan ada satu yang tidak nyambung ke konektor. Kemungkinan besar tegangan positifnya yang putus, itu ada yang kosong ya. Coba kita klik saja ya. Kerik pakai cutter, itu bagian yang kosong, terdapat jalur. Kita pasang ya konektor fleksibelnya ke konektor yang di mesin agar mudah ya untuk mengecek. Itu air fuse-nya ya, air tegangan positif. Itu nggak nyambung ya, berarti putus. Nah, dan di sini nyambung ya. Dari mesin ke fleksibel itu nyambung, cuma nggak nyampai ke fleksibel LED ya, maka harus di jumper ya. Tetapi di situ ada pin yang berdekatan, jadi saya coba gandeng ya menggunakan timah atau tinol ya. Jadi saya tidak jumper, langsung menggunakan timah saja. Dan coba kita tes lagi pakai multitester. Wah, nyambung ya. Itu sudah berbunyi testernya, berarti menandakan sudah nyambung. Jalur sudah nyambung, oke. Coba kita pasang ya. Semoga saja sudah nyala. Di sini sudah nyala ya. Namun redup ya, ternyata harus memenuhi syarat juga, itu tegangan F-LED-nya itu harus ya kurang lebih ya 30 volt lah.
Saya putuskan mengganti koil IC lampu ya, dengan yang ukuran lebih besar. Aslinya kan kecil ya. Saya ganti dengan koil yang lebih besar. Ini cabutan dari Andromak A di IC lampu ya. Koil IC lampu Andromak A. Ukurannya lebih besar memang. Coba semoga saja berhasil ya. Ya, selesai. Nunggu dingin dan bersihkan ya. Kayak itu ya. Lebih besar, koilnya lebih besar. Itu koil aslinya kecil. Bersihkan, semoga nyala lebih terang ya. Oke, mantap. Maknyus, sudah terang. Oke, mantap kan? Oke, terima kasih yang sudah menonton ya video ini. Semoga videonya bermanfaat. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Bagi pengunjung baru ya, jangan lupa subscribe, like, share ya. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.